ramai yang berkelah ni ni. Kan yang baring-baring, kan yang selimut. Meriah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Inilah suasana di Masjid Nabawi terkini. Ya. Kucing pun seronok kan. Si Oyen ni, Oyen. Gebu-gebu. Ya, alhamdulillah ha. Masih lagi raudah ramai yang beratur. Yang ini yang baru sampai ni mungkin permit pukul 1:30 pagi, 2:00 pagi. Ya, belah malam ni sampailah ke subuh. Ini yang mana bawa isteri dan anak-anak dia menunggu. Kan ayah mungkin masuk raudah. Kan bini anak menunggu luar. Ya. Ya, geng-geng perempuan semua baring relax je kan. InsyaAllah hari ni adalah malam Jumaat tuan-tuan. Malam Jumaat, malam pengasah ilmu. Ya. Esok Jumaat insyaAllah kita akan buatkan bacaan Yasin dan juga tahlil di bumi Madinah Al-Munawarah ini. Ya, ada siapa-siapa yang nak kirim hajat, kirim doa, kirim infak sedekah, wakaf Al-Quran dan sebagainya, boleh PM saja insyaAllah sempena hari Jumaat yang mulia di bumi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, begitu juga nanti di Mekah. Dan edisi kali ini terbang 9 November dapat 2 kali Jumaat. Dan ini yang saya impikan pun, dapat 2 kali Jumaat. Selama ni dapat 2-1 je. Dan antara tips dapat 2 kali Jumaat adalah terbang masuk Madinah dulu ke Mekah tu tak kisah. Tapi terbang tu mesti hari Rabu. Jadi tengoklah sektor mana yang ada kan. Saya dapat masuk Madinah dulu daripada sektor Madinah. 2 kali Jumaat dapat. So esok 1 kali Jumaat Madinah. Ahad ni ke Mekah. Kemudian Jumaat di Mekah pula nanti. Sabtu balik. Ahad pagi sampai. Macam tu lah. Orang lebih percaturannya kena betul. Ya. Yeah. Jadi selesai raudah ni, hari ni kita sedang menuju pulang ke hotel kita insyaAllah. Kita tahan bateri pun nak habis ni. Kan saja rakam nak tengok ni kepada tuan-tuan suasana terkini kan, sekitar Masjid Nabawi apa yang ada. Jumpa lagi pada video yang datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.